pemandangan kota Taif nih dari atas. Lumeteran kaki nih. Sebalik ini bukan. Oh, jalan mana? Setapak yang dilewati. Mana mana? Tuh itu di bawah. Oh yang oh, ada. Sampai ke sana tuh, sampai ke sana. Oh. Assalamualaikum, marhaba. Sekarang kita lagi ada di Taif, mau diajakin sama siapa ayo? YouTuber dari Makkah, yang pastinya kalian tahu siapa dia. Tapi tunggu dulu, sebelum nonton video ini, semoga yang nonton videonya diberikan kesehatan, kelancaran, dan dipermudah segala urusan. Allahumma amin. Oke, nggak usah lama-lama, saya panggil aja Markisa, mari kita sambut Kang Alman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang guys, saya mau ngajak tamu dari Madinah naik teleprik nih ya, atau kereta gantung. Nah, kereta gantung. Jadi ini kereta gantungnya kira-kira kita naik dari sini nyampe tujuan lagi itu berapa lama, Kang? Ya kurang lebih 30 menit lah. 30 menit ya. Iya, Pepe. Ayo, sekarang kita biar tidak lama-lama di sini sambil menikmati pemandangan Taif. Iya. Jadi cable car ini apa namanya? Atau yang di Indonesia sering kita sebut gondola. Gondola. Selain kita bisa menikmati pemandangan, juga ada tempat sejarah, ada jalan setapak bekas perjalanan Rasul waktu hijrah ke Taif. Nanti kita lihat dari atas berarti ya Kang ya? Iya, pemandangannya kece badai. Assalamualaikum. Jadi ini tadi tiketnya berapa sih kalau mau naik gondola ini? Satu orang sekarang 100. Satu orang sekarang iya. 100. Tuh, for your information ya. Iya, masuk. Nah ini masuknya. Assalamualaikum. Om nih. Nah kalau punya penyakit jantung jangan naik ini. Tidak disarankan. Assalamualaikum. Coba itunya mana? Tiketnya, tunjukin tiketnya dulu. Jadi satu ini bisa muat untuk berenam. Berenam. Iya. Dari sini kelihatan kayak berkabut gitu loh. Hah? Ada? Ini, kita ini, naik ini. Yang warna putih. Deg-degan loh. Iya lah. Ya, sok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sana, pojok. Mengerikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ketutup ini pintunya? Enggak, nanti dia pas di sana nutup. Oh, oke. Okay. Dan takut gak? Sebenarnya saya tuh tadi juga mau nolak, tapi gimana gitu. Gak enak gitu ya. Sebenarnya saya tuh takut loh naik ini. Takut, tapi asik gitu. Soalnya nanti pas ngeliat ke bawahnya tuh ngeri kan? Nah, nanti kalau sudah lewat ke sana tuh, itu langsung turun ke bawah. Gitu. Bismillah tuh, siap-siap. Para-para ya. Allah. Lailahaillallah. Allah. Wah, betul lihat di sana. Pemandangannya. Masya Allah, keren ya. Allah. Pemandangan kota Taif nih dari atas. Lumeteran kaki nih. Sebenarnya ini bukan Taif, tapi ini Hada, Al-Hada. Al-Hada oh, ya. Al-Hada. Oh. Iya. Tuh lihat tuh. Ada coba lihat ya. Lihat tuh. Aduh. Kaki gemeteran ya. Jadi takut. Untung ini bawahnya enggak transparan nih kalau transparan. Anginnya kencang banget loh ini kedengeran. Iya. Tuh, ada monyetnya tuh. Monyetnya ikut naik. Oh itu jembatan yang tadi waktu di bawah ya dari sini kelihatan ya itu tuh. Itu jalan yang kita lewati tadi. Oh iya yang tadi kita lewat tuh. Dasar nggak tuh. Ya Allah. Masya Allah ya benar-benar gimana itu cara orang bikin ini di tebing kayak gini. Cepet kalau naik ini ke bawah. Nah nanti ujungnya di water boom sana tuh. Oh di sana? Jauh ya? Oh itu tuh yang jalan mana? Setapak yang dilewati. Mana mana? Tuh itu di bawah. Oh yang ada sampai ke sana tuh sampai ke sana. Oh yang itu. Yang jalan kecil itu kan? Iya. Oh sering teman lewat ke sini. Jadi dulu Rasulullah waktu
hijrah ke Taif lewat sini. Masya Allah. Bayangin aja gimana ini. Zaman dulu. Dari satu kota ke kota lainnya jalan kaki. Makkah tuh di mana nih? Sana ya. Naik ke sini. Jalan setapaknya. Nah, jadi Rasul itu berhenti di sini. Berhenti terus naik lagi. Ada juga ini. Ini sini juga ya, Kak? Nih depan sini juga nih yang elok-elok nih. Yang batu-batu disusun rapi. Nah, ini nih. Nah, ini udah sampai, nanti putar balik. Terbalik ke atas. Puternya kayak gimana nih? Oh, kayak gini ada katrolnya nih. Duh. Sinyal gede banget ya. Iya. Kayak baling-baling bambu nih. Baling-baling besi. Aduh, pelan lagi guys. Nah, sekarang kita mulai naik. Wah, naik ngebut ya. Setoran. Oh, ini rumputnya rumput sintetis. Rumput sampai akhir zaman gak mati-mati itu. Iya. Rumput abadi. Dengar air tuh rileks. Iya. Ini berapa nih masuk tiket ke Waterboom ini ya, Kang? Belum pernah sih. Apa emang gak ada pengunjung ya kok kayak ini? Ada. Nah, kita udah sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aman. Sejuk. Nah, ini dia. Muter lagi enggak bisa ini? Udah jangan. Capek. Ayo. Udah sampai, udah ada penumpang selanjutnya itu. Silakan. Ayo, bismillah. Ada yang ketinggalan, ayo keluar. Belum. Ininya belum dibuka. Alhamdulillah. Para penumpang yang terhormat, kita telah sampai di Al-Hada Station. Ya, keluar ya. Silakan ya. Untuk turun satu persatu dengan hati-hati. Aduh, geliang sedikit kepala. Alhamdulillah udah di luar. Bagaimana perasaannya setelah naik ke kereta gantung? Senang, pengen lagi. Ya, pengen lagi ya? Pengen lagi. Ih, luar biasa. Kalau orang baru pertama naik, biasanya kalau saya tanya, waduh, jantung saya hampir copot. Tapi kalau ini senang, luar biasa. Berarti menikmati banget. Menikmati, alhamdulillah. Insya Allah nanti bisa naik lagi bersama seluruh keluarga. Iya, amin, sama orang tua dan kerabat terdekat. Iya. Oke, baiklah. Sekian video hari ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.